tangga gitu untuk memanggil. Saya rasa kalau saya memposting sesuatu nggak melihat ini hari raya apa, saya akan pakai sesuatu yang memang pantas saya pakai di tempat yang pantas gitu. Jadi jangan lagi buka puasa, misalkan lagi buka puasa pakai bikini kan nggak mungkin, ya kan? Jadi pakailah pakaian yang memang pantas di tempatnya, dan saya rasa berpakaian itu kan secara personal orang kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa expect orang untuk menyenangkan semua hati orang kan. People nggak suka ya nggak usah lihat, kalau suka go ahead gitu. Jadi saya nggak terlalu memusingkan apa yang kita pakai, tapi saya lebih pusingkan how to respond our life, terus kayak bagaimana kita bersikap kepada sesama. Jadi pakaian itu kan hanya cover aja, tapi kan yang paling penting kan attitude sama etika kita itu aja. Kita mau bikin kayak buka puasa bareng, biasanya sih saya yang rajin buat. Kayak kemarin kakak saya di grup juga bilang, ayo kemarin kita buka puasa, saya lagi planning mau buka puasa bareng. Tapi